Pendapat saya tentang lukisan ini sangat inspiratif ya. Menambah pengetahuan, terutama di bidang sejarah, sejarah perjuangan bangsa, tentang Jenderal Sudirman sendiri. Soalnya Jenderal Sudirman sendiri kan berasal dari Purbalingga. Siswa semakin mengenal lagi dari kehidupan Jenderal Sudirman. Ya, senang. Alasannya? Alasannya karena bisa tahu nama-nama pahlawan, mengenang jasanya, pesan yang pembahasan para pemimpin negara. Menurut saya di lukisan itu, para prajuritnya itu wibawanya kelihatan banget. Yang berjalan tegap di depan candi itu kelihatan banget. Wibawanya itu kayak kelihatan banget di lukisan itu, makanya saya suka banget. Ya, semoga semakin berkembang, semakin banyak lagi lukisan yang akan ditampilkan, semakin banyak seniman-seniman yang membuat karya lukisan tersebut. Harapan saya lebih sering ngadain kayak gini sih, soalnya kayak ini baru pernah rasanya aku rasain. Makanya harapannya kedepannya lebih aktif, lebih sering ngadain kegiatan kayak gini, Kak. Dengan melukis dan otomatis saya harus mempelajari perjalanan hidup beliau, kita menjadi bertambah pengetahuan tentang beliau Jenderal Sudirman. Kayak kembali, sama sih kayak Mbak Tika kembali ke zaman dulu. Menambah cinta nasionalisme gitulah. Nasional Jenderal Sudirman. Kenapa kita tidak nunut Yoni, nunut Mukti atas nama besar Jenderal Sudirman ini? Terlepas dari desain benar, tapi cerita lain
yang berbeda dengan cinta orang Purbalingga kita. Bila berbicara tentang Jenderal Sudirman, ada di hati kita masing-masing masyarakat Purbalingga, salah satunya adalah peran teman-teman seniman bagaimana mereka berkarya tentang Sudirman. Nah, harapannya ini bisa masuk ke kantor-kantor, bisa terbeli semua. Dan tentunya melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para perupa-perupa Purbalingga. Jadi paling tidak masyarakat juga jadi tahu, oh ternyata Panglima Besar Sudirman ini pernah lahir di Kabupaten Purbalingga. Sekaligus sebagai ajang edukasi.